السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah sedikit pun lupa terhadap hamba-hambanya, daripada memberikan nikmat kepada kita semua. Karena nikmat inilah kita hari ini masih duduk, berdiri, berjalan. Karena nikmat inilah kita masih mengerjakan perintahnya sholat wajib sehari semalam lima waktu meliaran nikmat Allah tidak bisa kita hitung dengan akal kita duduk memegang HP itu pun juga merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena berapa banyak saudara-saudara kita hari ini tidak bisa duduk hembusan napas kita ini pun juga merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, gratis. Karena hari ini, berapa banyak orang yang harus bernafas, harus beli oksigen? Bersyukurlah kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini masih diberi Allah kita nikmat sehat. Selawat dan salam, tetaplah kita curah limpahkan kepada manusia yang paling suci hatinya, kepada manusia yang paling teguh perjuangannya, kepada manusia yang paling mulia akhlaknya, kepada manusia yang paling istiqomah sholatnya. Siapa lagi kalau tidak bukan beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu ingin agar baju dan celana kita tetap bersih. Agar tetap nyaman dipakai dan dilihat orang lain, tetapi kita lupa menjaga agar hati kita tetap bersih dan tidak kotor. Kita selalu ingin agar sepeda motor kita, mobil kita, rumah kita agar tetap bersih, tetapi kita lupa menjaga hati kita agar tetap bersih, padahal hati yang kotor. Hati yang tidak bersih, hati yang jorok, merupakan rusaknya iman seseorang, rusaknya akhlak kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga hati kita agar selalu tetap bersih dan tidak kotor. Pada kesempatan hari ini, ceramah singkat yang akan kami sampaikan yang berjudul penyakit hati Jika sudah terjangkit virus penyakit hati Maka penyakit ini dinamakan penyakit hasad alias dengki Seperti disebutkan di dalam Al-Quran Wa min sarri hasidin ija hasad Penyakit ini sudah merebak sekali di kalangan masyarakat kita Dari kalangan orang miskin, orang kaya, ustadz, bahkan seorang dokter sekalipun luar biasa penyakit hasad ini menurut Imam Al-Ghazali penyakit hasad alias dengki ini disebutkan karohatun nikmah wahubu sawaliha alal mun'ami alai dengki adalah tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang dari orangnya maka jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa fenomena ini disebutkan oleh masyarakat kita yaitu adalah SMS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Fenomena ini pun diperkuat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsasukum hasanatun taksuhum wa in tusibakum say'atu yafrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebahagiaan, mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapatkan musibah, mereka bergembira karenanya. Jika kita ingin melihat Berapa dalam kedengkian kita kepada orang lain? Gampang saja, tinggal kita lihat diri kita masing-masing. Berapa senang kita melihat orang lain susah, dan berapa susah kita melihat orang lain mendapatkan kesenangan? Maka, kita sudah dihinggapi penyakit hasad alias dengki. Ciri-ciri orang yang memiliki penyakit hasad alias dengki dia memiliki perangai yang spesial dan khusus sekali. Kata-katanya menyelkit sekali, menusuk ke jantung, suka mencemooh, merendahkan, menjatuhkan, dan menghina orang lain. Jika ada orang lain mendapatkan pujian dari orang, dia akan mencari celah agar pujian itu tidak layak terhadap orang tersebut. Mantap suara ajan bapak itu Pendengki akan berkata, "Lebih mantap suara Jan Masjid di sebelah. Bagus, Bapak itu kalau jadi imam, dia juga akan berkata, 'Ah, biasa saja.' Bapak itu baik, bahkan pernah mendapatkan penghargaan. Kalau cuma penghargaan, banyak sudah orang mendapatkannya. Terus keluar dari lisannya," kata-kata menyangkal agar pujian itu tidak cocok kepada orang yang didengkinya. Orang lain beli tahu, dia beli tempe. Dia juga akan berkata, untuk apa beli tahu, nanti kena asam urat. Padahal tahu dengan tempe sama-sama dari kacang kedele. Aneh enggak? Lihat orang pergi sholat berjamaah di masjid, maka dia pun akan berkata keluar dari mulutnya juga. Salat berjamaah di masjid padahal hanya ingin dipuji orang lain. Salatnya saja masih berantakan. Jika kita terus begitu, berarti kita sudah dihinggapi penyakit hasad alias dengki. Otaknya terus saja mencari celah agar orang tersebut tidak layak sukses dan mendapatkan pujian dari orang lain. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang. Dan dia tidak hanya sekedar tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Yang paling anehnya lagi, dia ingin sekali bahwa reputasi orang tersebut hancur di mata dia. Na'udzubillah. Sebenarnya siapa sih orang pendengki itu? Maaf, orang pendengki itu ya, ya, ya kita-kita ini cuma ada kelompoknya masing-masing. Jika dia pedagang, ya dengkinya sama dengan pedagang. Tidak mungkin pedagang dengki dengan petani. Kalau dia dokter, ya dengkinya sama dengan dokter juga. Tidak ada dokter dengki dengan ustadz. Kalau dia pendakwah, ya dengkinya sama dengan pendakwah. Apalagi melihat pendakwah viral Maunya dia saja yang viral sampai tua. Inilah kalau sudah terkena penyakit dengki alias hasad. Kenapa orang bisa terkena penyakit pendengki alias hasad? Yang pertama karena kita pernah ditegur oleh orang lain. Tidak sekali dua kali menegur hal yang kecil dibesar-besarkan bahkan di depan orang lain. Misalkan kamu ini Hal yang kecil itu saja nggak tahu. Dasar lemah otakmu. Langsung luka hatinya karena dihina. Orang kalau sudah sakit hatinya, maka akan muncul di dalam dirinya membenci, mendendam. Bagaimana agar orang yang menghina tersebut hancur di matanya. Maka hati-hatilah kita. Jangan sering kita menyakiti hati orang lain. Terkadang ucapan kita baik, Menurut kita namun belum tentu baik menurut orang lain. Makanya sebelum kita berucap, kita pikirkan terlebih dahulu agar tidak menyakiti orang lain. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena dari ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim in ahsantum ahsantum li pusakum, wa in asaktum falaha kalau kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri dan kalaupun kamu berbuat jahat kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri dan yang kedua kenapa kita jadi pendengki karena watak dan perangainya saja dia ujub Merasa lebih hebat dari yang lain, tidak mau ada saingan. Pokoknya, dia saja yang mau paling depan, paling top, paling hebat. Pokoknya, dia sajalah mau orang disakiti atau tidak, mau orang punya ilmu atau tidak. Yang penting, busuk hati saja, tidak ada urusan. Dan pendengki itu antara kelompoknya masing-masing. Kalau dia seorang karyawan perkebunan, ya dengkinya sama dengan karyawan perkebunan. Kalau dia imam masjid, ya sama dengkinya dengan imam masjid juga. Kalau dia seorang muajin, ya sama dengkinya sama seorang muajin juga. Dan sebusuk-busuk bedengki adalah ulama yang mendengki, ulama ustadz yang mendengki ustadz. Kenapa demikian? Karena dia akan menggunakan dalil Al-Qur'an, dia akan menggunakan dalil hadis dari Rasulullah untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada ulama yang lain, kepada ustadz yang lain, nauju billah, summa nauju kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat yang kami sampaikan ini menjadi iktibar bagi kita agar kita dapat selalu menjaga hati kita tetap bersih dan pada akhirnya kita pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya amin ya rabbal alamin aku lu qauli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jagala hati jangan kau nodai Cagala hati lentera hidup ini